Sebab dia kalau kita buka pun bateri tu just boleh buka. Dia tak boleh dapat macam ni. Okay, kita tak boleh nak tukar cell by cell dan sebagainya. To be honest, sebab dia punya BMS actually dia attach sekali dengan dia punya battery pack. Okay, so itu yang pertama. Okay, so dia punya cell ni satu salah. Dia menggunakan lithium iron phosphate. Okay, kalau kita ambil multimeter, kalau kita ambil multimeter, kita boleh check cell by cell lah. So, kalau lithium iron phosphate eh, lithium iron phosphate dia punya nominal voltage dia adalah 3.2 volt. Okay, patungan ni kat sini satu dan kat sana satu. Hujung-hujung eh, first lah. First. Bawah ni. Tengah-tengah. Okay, 3.15 volt lah. Okay, so ini kira satu sel. Satu sel dia 3.2 lah. Kita ambil 3.2 volt. So dia ada 330 volt. 330 volt bahagi dengan 3.2 dalam 100 plus plus sikit lah. 100 plus sel. So ini 11, dia akan ada lagi ada 10 pack. Tapi dia tak kira 10 pack tu sebagai modul ke apa. Dia kira direct lah, ni kita dah potong lah. So berbeza dengan yang tu menggunakan lithium ion tannery. Tannery, di bawah tannery kita ada banyak jenis bateri. Lithium metal, lithium ion cobalt manganese, okey. Lithium ion cobalt, okay. Lithium lead dan sebagainya. So banyak. Lithium ion tannery. Okey. Kita ada lithium ion phosphate, lithium ion tannery. Lithium ion tannery dia punya voltage adalah 3.6 to 3.7. 3.6 to 3.7. Okey, sama macam digunakan di bateri-bateri phone. Okey, cuma strukturnya beza. Ada yang menggunakan sebagai cylindrical battery. Okey, dan juga prismatic battery. Okey, dan juga ada yang lagi satu adalah pouch. Okey, pouch yang digunakan macam Renault Fluence yang kat belakang. Okey, so kalau kita tengok kat situ boleh pisah tak jom kita. Dan dia memang kalau kita tengok dia ada stack. Dia ada tiga stack. Ini satu. Ini adalah yang jenis pouch. Jenis pouch. Dia tajam ah. So pouch ni, yang ni kita akan ada tiga terminal. Kalau perasan kita akan ada tiga terminal. So positif, negatif dan satu lagi adalah signal untuk sensor voltage yang kita ada. Okay. So ini semua akan connected dengan kita punya BMS. Semua tu akan connected. Sama je kalau kita tengok untuk fuse. Nanti kita buka dia dahulu, kita akan tengok juga. Okay. So pastikan kalau kita check tu, kita mesti dia ada tiga, at least tiga terminal lah. Okey, ataupun dua terminal dan juga sensor tu adalah external sensor. So ini adalah internal sensor sebab dia actually berlapis. Satu modul ni dia akan ada tiga sel di dalam. Berapa volt? Dalam 7.2 volt. Ha, 7.2 volt. Satu sel. Satu modul. Satu modul. Dalam ada tiga sel. Ada tiga sel. Okey, kalau kita tengok kat sini satu, tiga lapis. Ha, ada tiga lapis. Dia berbeza-beza tau. Dia tak boleh nak assume semua bateri sama. Ha. So semua bateri dia ada karakteristik dia sendiri dan juga dia akan meet dia requirement untuk motor. Berapa dia boleh power motor dan sebagainya. Okey. So kalau kita tengok tadi BYD tu ada kurang 3.2 volt untuk satu sel. Dan juga kita ada sekejap lagi kalau sempat kita akan buka dia untuk motor. Okay, di sini kita ada complete yang dipanggil sebagai pertama dipanggil sebagai powertrain domain controller. Apa itu powertrain domain controller? Powertrain domain controller ni adalah one set of inverter, one set of DC-DC converter dan one set of OBC, onboard charger. Okay, so kalau kita tengok kat sini, di atas adalah set of inverter dan di bahagian bawah ni ada DC-DC converter dan juga OBC. OBC adalah onboard charger lah. Onboard charger ni tujuan ni untuk apa? Untuk charging. Kan charging kita akan ada dua type kan? Satu DC, satu AC. Tapi yang ni kita nak gunakan untuk AC. AC to DC. Kalau kat sini kita boleh baca, AC input dia adalah 220 volt dan juga 32 amp.
Kalau kata kita ambil formula power, power equal to IV, 220 darab dengan 32, lebih kurang 7 kilowatt. Maksudnya maksimum input yang boleh masuk untuk charging adalah 7 kilowatt. Bukan 11, bukan 22. Dolphin. Ini Dolphin. Kalau yang ni dia boleh masuk 11 kilowatt. Dia bergantung kepada OBC tu sendiri. Okay. OBC tu yang akan menentukan sama ada dia boleh masuk lebih ataupun kurang, ataupun dia boleh single phase ataupun three phase punya connection. Kalau ini, kalau kita tengok kat sini voltage ni, kita boleh tahu dia single phase, betul? 220. Kalau kata three phase, dia boleh masuk sampai 415 plus minus. Bermaksud kita punya charger tu adalah charger three phase. Dia charger three phase. Contoh charger three phase, yang ni lah. Yang ni boleh menggunakan three phase. Kalau Dolphin memang tak boleh. Dolphin atau saya tak tahu BYDC yang keluar baru ni macam mana dia punya. Rasa boleh kot masuk BYDC. 11 kilowatt lagi cepat lah. Kalau nak full charge dia dalam 4 jam lah. Yang ni maybe 5 jam ke 6 jam untuk full charge. 7 kilowatt. Dia 7 kilowatt. Okay? So yang ni kita akan kejar lagi, kita akan buka dulu yang ni dan juga motor BYD.